Ini mau dibuat cerita apa, tapi saya ngerasa menggunakan nalar saya aja. Pokoknya tentang pria yang idaman, menjadi idaman bagi kalian. Kuat, ganteng, sabar. Pria idaman ini dimulai dari nada-nada, dari komposisi nada yang saya bikin. Belum waktu saat itu belum terbayang ini mau dibuat cerita apa, tapi saya ngerasa menggunakan nalar saya aja gimana supaya lagu ini bisa mengisahkan sebuah cerita yang dimana notasi-notasi dan komposisi yang saya buat itu bisa punya arti yang dalam ke hati orang. Ya, notasinya udah bagus banget Irfan bikin lagunya, notasinya bagus, terus apa ya, kayak bikin film ya si Irfannya kalau bikin notasi itu. Dan memang notnya udah singelong gitu. Jadi challenge saya adalah bagaimana membuat lirik yang matching sama notasinya. On the spot sih. Begitu gue tiba-tiba, Pit, gue mau ngomongin ini oke gak lo? Jadi gue tanya Peter dulu. Oke, ceritanya kayak gini mas, oke. Karena buat gue lirik itu harus menjadi pesan yang tepat untuk seorang penyanyi. Dan penyanyi itu harus paham juga apa lirik itu. Begitu gue bikin skate, oke gak? Coba cerita dulu Pit, lo oke gak? Kalau gak oke gue gak dijadiin ya gitu. Oke nih mas, gue suka tema ini. Karena dia yang akan menjadi jembatan notasi dan lirik yang notasi Mas Irfan dengan saya juga. Dengerin aja lah. Dengerin aja, soalnya gue pertama kali denger itu relate banget langsung. Kau yang mulai, ku maafkan kamu. Itu kayak, kau salah, ku maafkan kamu. Kamu cowok yang baik ya? Kau sakiti tiap hari. Salah ya. Pokoknya tentang pria yang idaman, menjadi idaman bagi kalian perempuan-perempuan. Bagaimana pun kalian berlaku, kalian selalu dimaafkan. Semua orang pengen punya pacar kayak gitu. Jadi catchy banget, relate banget sama kehidupan pribadi dan orang lain. Menurut gue langsung yes. Sesuai dengan pribadi ya. Tapi sebenarnya intinya, sebenarnya kalau interpretasi lirik beda-beda ya. Gue mencoba menjadi bapak sebenarnya lirik ini. Menjadi pria yang sabar terhadap anak, terhadap istri, ya kira-kira gitu. Kalau pembuatan lagunya dari mulai komposisi, saya bikin cuma 2 jam. 2 jam saya bikin komposisi. Saya kalau bikin komposisi jauh lebih cepat dibanding lirik. Kalau lirik saya perlu waktu untuk menyesuaikan kata-katanya. Biasanya juga saya juga bikin lagu dan lirik juga. Tapi kalau komposisi lagu itu berjalan dengan apa yang ada saya di hati. Karena nggak gampang. Ya bikin lirik saya cepat saya termasuk. Tapi yang membuat saya bikin lirik cepat kan notasinya udah bagus. Kalau notasinya, notasi itu kayak apa ya? Kayak Irfan bikin notasi itu kayak bikin film. Ada intronya, ada kodanya, ada endingnya. Jadi bikin lirik untuk lagu ini mungkin 10 menit kali ya, cepet gue on the spot gitu. Irfan suka nggak? Peter suka nggak? Jadi memang lagu ini bisa cepet juga karena sekali lagi sama notasinya bagus banget. Kamu sekali lagi, ini realitanya ya nggak ya? Predaman itu kayaknya yang bisa mengayomi lah ya, maksudnya kayak yang jelas bisa menerima kekurangan dari pasangannya yang sifatnya emang beda-beda, masing-masing orang beda-beda. Ya gimana caranya supaya si pria ini 100% bisa mencintai kekurangan si pasangan perempuan itu, menurut gue itu udah cukup idaman banget sih. Bisa maafin semuanya kesalahannya, bisa selalu bisa kembali lagi ke area mesranya mereka, itu cukup idaman walaupun udah salah terus. Ini sih. Kalau pria idaman versi saya itu adalah pria yang bisa mengendalikan egonya di saat yang tepat sekali, kapan dia harus mengarahkan wanita dan kapan dia harus adjustment, ada penyesuaian dengan wanita. Jadi tidak selamanya si laki-laki harus mengalah, tapi harus bisa mengendalikan egonya di saat yang tepat. Pria idaman itu seperti itu.
preidaman. Mungkin karena gue udah beristri, jadi menurut gue wanita itu seneng banget dipuji. Wanita seneng banget itu disayang. Wanita seneng banget diperhatikan. Wanita tuh pengen banget punya pria yang sabar, intinya itu. Wanita juga pengen punya pria yang cakep sesuai dengan seleranya, yang perfect lah. Jadi lagu Pria Idaman sebenarnya kayak Superman, kuat, ganteng, sabar. Mohon ampun ku maafkan kamu. Sabar adalah kunci. Ketika orang sabar, orang jadi tidak salah ambil keputusan, dan itu akan berakibat positif terhadap segala keputusannya, apalagi terhadap pasangannya. Lagu Pria ini menjadi inspirasi untuk pria-pria yang lain untuk bisa menghadapi pasangannya dengan sabar. Karena sabar saya rasa akan ada buahnya, dan buahnya itu akan baik sekali buat pasangannya. Apa yang kau lakukan? Harapan ya standar aja lah, yang penting bisa diterima dengan masyarakat, menjadi inspirasi buat masyarakat. Yang sudah pasti ya boom lah, booming lah. Teman-teman semuanya dengerin dan nonton video klipnya Pria Idaman dari kita, The Chasmala, di YouTube-nya My Music Records. Kau yang mulai, ku maafkan kamu. Kau salah, ku maafkan kamu. Kau sakitiku sekali lagi, ku maafkan kamu terakhir kali. Kau yang mulai, ku maafkan kamu.